Salam olahraga, selamat datang di channel All Sport. Job Gal belum menemukan racikan terbaik untuk timnya. Gal masih ragu dengan skema yang dijalankan. Performa PSM dinilai makin menurun. Beruntung PSM masih punya waktu 9 hari sebelum menghadapi Barito Putra. Waktu tersebut harus dimanfaatkan baik Job Gal. Pasalnya, saat melawan Persik Kediri tanpa shoot on target, berbanding terbalik dengan Persik yang memiliki 4 peluang. Dua di antaranya nyaris saja berbuah gol. Beruntung, PSM memiliki Gilman Syah yang tampil baik di bawah Mister Gawang. Pelatih PSM, Job Gal mengatakan, peningkatan permainan harus dilakukan. Tentu ini membutuhkan waktu. Bagaimana posisi pemain kita dan bagaimana cara mengorganisasikan diri pada saat kehilangan bola, tuturnya. Job Gal menilai pemain mempersulit rekannya sendiri. Lantaran lebih banyak diam, jadi ketika ada pemain mendapatkan bola, ia kesulitan untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan. Dengan berdiri terlalu statis, terlalu berdiam, jadi orang yang menguasai bola tidak tahu opsi-opsi apa yang mereka miliki, jelasnya. Ex-asisten pelatih Guangzhou City ini menginginkan, pemain lebih berani lagi bermain ke depan. Melakukan pergerakan tanpa bola, yang saya mau dari tim lebih berani lagi bermain ke depan dan melakukan gerakan tanpa bola yang berfungsi baik, tutupnya.